tadi. Jadi pada Menhan, pada parti-parti politik, kena sedar kita berkhidmat. Mungkin orang kata askar, kadang-kadang kita dengar buat kata komunis tak ada dah. Betul tak? Saya tak ada. Oh, dia tak ada. Kewangan hajar betul. Kewangan hajar betul saya kata. Kita kena tengok negara yang besar seperti Amerika. Dia banyak kat dalam China, mak jauh. Korea, dia kuat, perkuatkan barisan tentera. Dan satu lagi saya nak cakap, kenapa kita kena sedar kita berkhidmat 24 jam sehari itu, saya kata. Kita kena tengok perbatasan orang 3 bulan kat sana. Anak bini tinggal. Termasuk luar negara. Ah, ha, anak bini tinggal. Kan? Orang peluk bini, dia peluk M16. Ya Allah. Orang tidur atas kereta empuk, dia tidur atas kompok, kemah. Kadang-kadang atas tanah. Dia tak nampak ke perkembangan tentera ni. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita pergi sihat walafiat, balik balik mayat. Balik kaki tak ada. Kaki tak ada. Balik mayat. Balik mayat. Yang tegak, yang penyakit-penyakit, terjun jatuh laut mati. Ya Allah. Ada jos makan. Dia tak ada apa-apa. Hey. Tak jumpa langsung. Tuan-tuan, saya nak beritahu orang ni. Apa juga yang kita buat ni, mesti ada satu badan. Satu badan. Kalau contohnya, Angkatan Tentera dia panggil Majlis Angkatan Tentera Malaysia, MAT. MAT ni kuasa, kuasa yang paling tinggi di dalam ATM. Nak ada pangkat ke, nak turun pangkat ke, nak dapat datuk ke, beranak ke, semua MAT yang menentukan. Majlis Angkatan Tentera. Majlis Angkatan Tentera ni dipungsikan oleh Menteri Pertahanan, KSU, tiga-tiga perkhidmatan, Panglima Angkatan Tentera, Laut, Udara, Darat dan beberapa wakil daripada KSU lah. Itu Majlis Angkatan Tentera. Dia yang menentukan kita. Siapa nak jadi jeneral ke, pangkat sebagainya, nak turun pangkat ke, dialah Majlis Angkatan Tentera. Untuk veteran pun ada sebenarnya. Pun ada. Majlis Veteran. Dia panggil Majlis Veteran Kebangsaan. Dulu tak ada wujud pun. Sebab sebelum Mat Sabu, YB Mat Sabu, tak ada Majlis Veteran Angkatan Tentera. Ada. Kebangsaan. Ada. Tapi tak berjalan. Tak pernah mesyuarat. Tak pernah mesyuarat bila yang berhormat Mat Sabu jadi Menhan, baru kali pertama Majlis Veteran Kebangsaan ni bermusyarat. Yes, jadi sebenarnya Majlis Veteran ni ialah terdiri daripada sama juga maknanya Menteri Pertahanan, KSU, Wakil Perkhidmatan dan Wakil Veteran daripada pegawai, PVATM dan juga persatuan apa, persatuan veteran tak berpencen pun ada. Jadi dia ni lah yang patut main peranan. Patutnya, dia orang ni kena main peranan. Kalau dia tak main peranan, dia sebagai Majlis Veteran Kebangsaan yang tertinggi pun senyap. Dia dapat elok, dia senyap ke. Jadi masyuk dia kak. Macam mana tu? Dia ni yang tak bekerja. Pada saya, Majlis Veteran Kebangsaan ni tidak ada peranan, tidak bekerja, makan tidur je. Macam mana? Sebab dia lah sebenarnya patut bawa isu kita ni. Dia orang yang bawa isu kita, bukan kita sebenarnya bawa. Dia kalau kita lihat Majlis Veteran Kebangsaan ni, tadi kalau kita ikut atas majlis ni, adik-adik yang layak ialah Ketua Pengarah KP Jeff merangkap cici saya, Menteri Pertahanan, Ahli Tekanan, semua pegawai kena ke atas lebih kurang. Senang. Baru-baru ni kita minta wakil veteran, dapatlah veteran, tapi belum ada bersyarat. Sebenarnya undang-undang atas tu dicipta oleh siapa dulu? Semasa dalam bentuk veteran ni, nak bentuk veteran ni, atas siapa bentuk? Siapa fikir? Jadi pemikir-pemikir ni dah fikir, bijak pandai ni dah fikir bahawa dia duduk di atas. Bila dia duduk di atas, dia pun tak ada masalah sebenarnya. Kita bersuara, kita ingat dah banyak suara. Dah banyak suara lahir di persatuan-persatuan veteran. Tak ada pun efek ni. Even MAT pun kita tengok. Saya ingatlah setahun saya lah, saya berkhidmat tahun 1981. Kira orang baru dengan ayah. Sampailah ke hari ini, saya kata kalau saya kata MAT tidur, memang dia tidur. Kita tengok sendiri, sejak saya masuk tentera, sampai saya pencen tentera, sampailah hari ini saya dah 17 tahun bersara, saya belum tengok MAT itu buat device tentang gaji angkatan tentera, tentang pencen angkatan tentera. Jadi, diorang ni cuma makan gaji buta, tidur di minden. Tapi kita kena tengok siapa duduk. Oh, besar. Cuba juga Majlis Veteran Kebangsaan, KSU, ahli dia, Menhan, ahli dia. Jadi siapa nak lawan? Kalau setakat Major General Zul Ketua Pengarah nak lawan Menhan, kena luku lah kepala dia. Nak lawan KSU, kena luku lah kepala dia. Tapi nak luku lah kepala dia ni tak boleh. Jadi dia kena duduk ontok-ontok. Orang ni sekarang kata duduk ontok-ontok lah. Okey, Zul. Okey.
Bila berhak kata okey Dul, okey. Dia tak ada suara. Tak boleh nak bersuara. Dia macam ni pada pandangan saya. Kalau nak lantik majlis veteran kebangsaan, undilah, undi. Mustahak. Ha. Kita bagi undian supaya kita betul wakil daripada bawah. Ha. Bukan yang dipikap daripada general ataupun daripada menteri. Oh, menteri ni kenal orang ni, baik orang ni, dia ambil jadi majlis veteran. Yang untuk bersuara untuk di MINDEF. Ayah ni orang haluan kiri yang bekerja tak ada. Saya pada kita undilah. Okey, berapa ramai yang nak? Ha. Ya. Yeah. Dia tak boleh buat itu kerja sebab terus saya kata akta dah termatuk begitu. Akta veteran itu sudah termatuk. Ahli majlis ke veteran kebangsaan. Okey, lamalah. Dia nak menunjukkan majlis itu. Tep. Menhan, KSU, saya lupa lagi dua ni. Ketua apa PBATN dan orang yang berpengalaman kononnya. Semua orang berpengalaman tentera. Tapi semua tu pegawai ke atas. Yang bila pergi mesyuarat, tak mesyuarat pun dapat elon. Pergi mesyuarat lagi dapat elon. Dulu-dulu tak ada mesyuarat, dapat juga elon. Ha, jadi, kenapa nak bersuara? Rasa untuk untuk elon. Untuk, so maknanya, ayah tadi, kita ni dalam wawancara, dipanggil wawancara, ribut dalam cawan. Mana kita ribut dalam cawan ni, kita monitor je lah. Apa nak dengar boleh, tak dengar pun tak boleh. Tak apalah. Kita pun tak perlu bawa ribu-ribu orang je lah. Iyalah. Kita nak pergi orang kena menggunakan sekarang media sosial. Okey, baik. Bukan nak bawa sampai beribu-ribu orang ke paling mana tu, tak guna. Jadi kita ada 33 pendengar ni. Okey. Dia pergi ikut live kita ni. Okey.